Halo guys, kali ini gue mau review produk Indonesia, mereknya Tianto. Jadi kita langsung buka aja ya. Nah, gue beli celana sama baju satu pasang. Kita buka satu-satu ya guys. Ini celananya gue beli ukuran XXL. Nah, ini guys. Bahannya bagus. Lembut. Coba gitu. Jadi bahannya menurut gua oke sih. Lembut. Terus karetnya juga cukup kenceng. Gua beli produk ini dari salah satu toko online. Jadi celana ini harganya kalau nggak salah 117. Tapi kalau kita lihat di sini, ini harganya 130. Jadi gua beli di toko online harganya 117 di Tokopedia. Nah, sekarang ini bajunya, guys. Buka aja. Nah, bahannya sama bajunya, jadi gue beli yang lengan panjang. Coba, oke, udah. Ini gue beli bajunya 234 di toko online juga. Tapi kalau kita lihat di sini harganya 260. Jadi ya cukup lebih murah di toko online, di officialnya. Oke guys, oh ya satu lagi saran buat gua. Tadi gua sebenarnya udah coba. Jadi kalau lu mau beli sebaiknya lu naikin satu tingkat ukurannya. Jadi biasa gua pakai XL. Lu naikin jadi XXL gitu. Oke guys, sampai situ aja. Thank you. Kalau video ini bermanfaat, lu bisa like, subscribe channel ini. Thank you.